Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Takwallah Mkes, menyebutkan hingga Senin 17 Februari 2020 kemarin, sebanyak 42 gampung di Aceh telah menerima transfer dana desa ke rekening kas desa. Total dana yang telah ditransfer mencapai 13 miliar rupiah lebih. Secara rinci, desa yang telah menerima transfer dana berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Langsa, Loksmawe, dan Sabang. Selain itu, lanjut tokolah sekitar 1.549 desa di Aceh telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja desa. Angka tersebut diyakini akan terus meningkat dan hal itu patut diapresiasi. Bahkan sampai kemarin telah ada 559 yang telah memposting APBDES-nya di aplikasi Sistem Keuangan Desa. Takwallah mengajak semua pihak untuk merumuskan langkah terbaik dalam rangka mendorong percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Aceh. Hal itu disampaikan Takwallah saat membuka rapat kerja percepatan pembangunan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 di AAC Dayan Daud, Selasa 18 Februari 2020. Dengan demikian, dana desa dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga pembangunan desa bergerak lebih cepat dan mampu berkontribusi bagi peningkatan ekonomi di Desa Kata Pakolo. Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro dalam sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan pemanfaatan dana desa tahun 2020 harus lebih fokus pada sektor produktif dan padat karya tunai. Artinya, dana desa harus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Tujuannya, supaya uang berputar di desa. Dana desa harus menggerakkan sektor produktif di desa dan kegiatannya harus mampu menjadi pengungkit ekonomi di desa, kata Suhajar. Selain itu, atas arahan Presiden, dana desa tahun 2020 juga harus dimanfaatkan untuk penanganan stunting. Lebih lanjut, Suhajar meminta pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten untuk aktif membina pejabat pemerintahan gampung dalam hal pengelolaan dana desa. Dengan demikian, seluruh desa di Aceh bisa melakukan pencairan dana desa tahap pertama pada bulan Februari hingga Maret tahun ini yang pertama kita dari awal harus mendampingi desa, memberikan pemahaman di awal. Maka kita targetnya ini di awal Maret kita sudah turun, kita akan uh, menyampaikan beberapa menu malah. Bisa nanti menu pemberdayaan apa-apa aja yang terkait kemiskinan, kemudian pemberdayaan yang lain apa menunya. Nah itu yang sudah kita siapkan oleh DPNG Provinsi, nanti kita ajak kabupaten kota, kota sehingga ketika dia susun uh, anggaran di 2021 itu sudah lebih fokus ke pemberdayaan Yeay!